Ya, jelitawan di sana, apa kabar dirimu? Hari ini bagaimana ceria atau resah hatimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini dan juga Umu. Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik ya pada pagi ini. Bagaimana pula dengan Dini dan Umu hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah, Kami kami kabar berada dalam baik. keadaan sehat dan lebih ceria ya hari ini. Kerana tadi memang banyak perkara-perkara yang lucu kami ketika kami bersama dengan Madini sebentar tadi. Dan Adina, seperti tadi kami ada membincangkan mengenai cara kita ni menghargai pasangan dan orang-orang yang kita ni sayang. Dan bagi Adina sendiri, bagaimana Adina mengungkapkan rasa sayang terhadap orang yang disayangi? Baik, memang banyak ya antara cara untuk kita mengungkapkan perasaan sayang kita kepada orang yang kita sayangi. Kalau bagi saya secara peribadi, memang saya akan mengambil perhatian ya kepada mereka dengan bertanyakan apakah yang mereka rasakan sehari-hari. Jadi dari perkara yang kecil hinggalah ke perkara-perkara yang besar ya. Jadi mengetahui apakah mereka rasakan, adakah mereka gembira, adakah mereka sedih dan sebaliknya. Jadi memang pentingnya komunikasi dalam kehidupan keseharian kita untuk mengekalkan lagi hubungan yang baik, kekal utuh dan juga kekal mesra. Betul, tepat sekali. Komunikasi ini penting dalam kita ni mengeratkan silaturahim. Kerana kalau tidak ada komunikasi, kita ni tidak akan tahu merasa seseorang itu. Betul. Kalau bagi Adina tadi ya mengongsikan bertanya khabar Adina, memberikan perhatian dan sebagainya. Betul lah. Betul. Jadi kalau kalau Adina tanya saya kabar saya, alhamdulillah sehat hari ini, tapi semalam kurang tidur sedikit. Jadi saya akan bertanya kepada Adina, rasanya mungkin ada boleh boleh dicipta satu teka-teki kali daripada daripada Adina lah. Kalau anu Adina, kalau anda dapat tidur, bahasa saintifiknya apa Adina? Kurang pasti juga saya tu. Okey, nampak. Kalau anda dapat tidur, bahasa saintifiknya dipanggil insomnia. Jadi kalau Ida dapat tidur, ya, betul betul. Kalau Ida dapat tidur, kerjanya makan saja. Atau dipanggil apa? Maaf, boleh ulang? Kalau insomnia, Ida dapat tidur. Tapi kalau Ida dapat tidur, jadi kerjanya makan tengahnya memanjang. Apa tu? Apa jawab? Apa dipanggil tu? Oh, tidak pastilah. Tidak pasti. Bahtia. Teka-teki di awal pagi ya. Macam mana ni, Bahtia? Exercise minda, Dina. Babah ti Adina ha? Bah, okey. Okay. Ya. Jawapannya kalau anda dapat tidur dapat dipanggil insomnia bahasa saintifiknya. Tapi kalau anda dapat tidur ya makan saja, jawapannya ia dipanggil insomnom nom 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 nya. Ya, terus makan memanjang. Baiklah, sementara memberi ruang untuk Umu ketawa hari ini dan teruskan saja dengan bahan perkongsian daripada Adina. Silakan Adina. Baik, terima kasih Dini dan juga Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali pagi ini. Dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Semoga Auda dalam keadaannya baik dan juga ceria selalu menjalankan hari Auda dan tugasan Auda ya pada pagi ini. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Tutong, dalam keadaan yang agak mendung pada pagi ini, jadi diharapkan agar keadaan cuaca akan berangsur cerah dari masa ke semasa dan segala urusan yang hendak Auda lakukan pada pagi ini akan dipermudahkan dan juga dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Baik, Auda di kesempatan ini juga Auda ingin diucapkan tahniah kepada para pelajar yang telah pun menerima keputusan peperiksaan A-Level bagi tahun 2023 dan didoakannya semoga para pelajar akan sentiasa maju jaya ke depannya dalam menceburi apa je bidang yang Auda impikannya, sama ada untuk melanjutkan pelajaran ke pengajian yang lebih tinggi maupun memasuki ke alam dan juga dunia pekerjaan yang baru. Baik, Auda seperti biasa dalam pertemuan kita pada pagi ini akan dikongsikan antara bahan sisipan yang dapat kita saksikan bersama. Jadi tanpa kita membuang masa, kita akan terus saja beralih untuk mengikuti satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisinya untuk hari ini. Silakan.
Kita sudah pun berada di pertengahan bulan Januari 2024. Bagaimana keadaan dan suasana sekolah? Lebih-lebih lagi di kalangan murid kindergarten yang baru memasuki alam persekolahan. Dalam tinjauan kami ke Sekolah Nusa Jaya Tutong, kami melihat suasana sekolah dan kerenah murid-murid dengan penuh semangat di sekolah. Seperti biasa, perkumpulan diadakan untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dan bacaan doa. Selain itu, perkumpulan juga dimuatkan dengan lantunan selawat dan aktiviti bersenam. Sekolah Nusa Jaya Tutong menerima 41 orang kemasukan murid baru untuk tahun ini dan mempunyai 16 tenaga pengajar dan 2 orang pembantu guru sudah pun bersiap sedia lebih awal dengan kelengkapan-kelengkapan yang perlu sebelum kemasukan murid-murid sesi 2024. Termasuklah menerima kemasukan murid-murid KG1 dengan menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk pembelajaran dan aktiviti sosial. Alhamdulillah, setiap tahun murid-murid baru datang, indah semuanya menangislah. Ada seorang dua yang menangis. Mungkin ini disebabkan mereka masuk ke suasana baru. Apa satu indah biasa ditinggalkan oleh ibu bapa. Alhamdulillah juga saya bertugas sama pembantu saya. Jadi saya indah merasa tidak selesa lah macam memberi memujuk murid-murid ni supaya mau masuk dalam kelas macam memberi semangat arah durang arah murid-murid ni untuk berhenti menangis macam bagi kasih sayang orang seorang ibu tu mesti ada. Jadi anggap murid-murid ini seperti anak sendirilah. Jadi supaya mereka mau masuk dalam kelas. Paling lama sebulan. Tapi ada juga yang mengambil masa 2-3 hari saja untuk membiasakan diri mereka di dalam kelas. Setiap pagi mereka akan mengikuti pembarisan pagi. Selepas satu, sebelum memulakan pelajaran akademik, mereka akan membaca doa sebelum belajar, doa Al-Fatihah, membuat senaman dan nyanyian. Pada semester pertama, mereka akan diajar tentang membina jati diri, mengenal diri, dan tentang kebersihan diri dan mengenali diri. Lepas itu, murid-murid akan berkumpul bersama kawan-kawan untuk membuat sesuatu keraja lah, bermain supaya mereka biasa dengan kawan-kawan mereka. Alhamdulillah, ada seorang dua lah lagi yang masih belum masih menangis lah, masih. Tapi kami cuba memujuk dan mengambil hati yang menangis anilah. Tapi alhamdulillah, yang menangis sekejap saja, lepas tu lama-lama akan reda. Okey. Harapan saya semoga murid-murid ini mau menerima pelajaran akademik yang diajar. Dan semoga mereka berjaya dengan cemerlang di masa depan dan semoga murid-murid ini menjadi anak yang soleh dan soleha. InsyaAllah, amin. Beberapa kelab juga ditubuhkan di sekolah ini untuk penyertaan murid-murid sekolah, iaitu kelab kesenian, kelab sukan dan kelab agama sebagai aktiviti kokurikulum sekolah. Berbalik kepada suasana murid KG1, 2 dan 3. Memang tidak dinafikan riuh rendah murid ketika di dalam kelas yang dihadapi oleh para guru. Namun, dengan kemahiran guru-guru yang ditempatkan untuk mengajar di dalam kelas ini dapat mengatasi dan mengawal kehendak anak murid yang inginkan bermain. Alhamdulillah, setiap tahun kami akan memastikan murid-murid merasa diadu-adukan untuk belajar di sekolah kami. Kami ada menyediakan bilik derjah yang bersih, selesa, bukan saja tempat untuk belajar, bahkan untuk
Kami juga menyediakan tempat untuk bermain, makan, minum dan juga berehat. Bagi sesi pembelajaran tahun 2024, sebanyak 41 kemasukan murid baru dan kami mempunyai 16 tenaga pengajar dan 2 pembantu guru. Bagi prasekolah, bagi semester pertama ini, kami akan mengajar murid-murid untuk mengenali jati diri dari segi kebersihan, mengenal diri sendiri, mendedahkan mereka dengan kemahiran bekerja dengan kawan-kawan, cara mereka mengurus masa dan juga menjaga keselamatan diri mereka, selain daripada menyanyi dan juga jasmani. Harapan kami supaya murid-murid mempunyai sikap yakin diri, sentiasa ingin berusaha dan yakin dapat mengikuti pelbagai program pembelajaran dan pengajaran di sekolah kami. Dekorasi di dalam kelas seperti dinding-dinding yang dihias dengan bahan pelajaran juga berperanan penting untuk menjadikan suasana bilik darjah ceria, dan bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh para guru juga mampu menarik perhatian murid-murid untuk belajar. Tambahan lagi di peringkat usia kanak-kanak. Apapun didoakan, semoga anak-anak murid semuanya dapat mengikuti sesi pembelajaran di sekolah dengan baik dan sempurna dan menjadi pelajar yang cemerlang nantinya.